takrik. Sebelum nak masuk cara usuluddin dalam kitab takrik ni, lebih dulu kita dengar nasihat Allah Yarham Ayah Tiske sama kala bagi siapa kepada cara dalam maksud wujud kita bakar dan sebagainya. Maka kita dah mari lagi dan ada nasihat dia lagi, tak akan habis lagi. Bulan kemarin tetapkan dia pesan kepada kita, ya tahi sedaraku, dan janganlah kamu pilih sekali-kali akan rako dan pada muli dengan serego. Dan janganlah sekali-kali kamu pilih akan rako di atas serego dengan kamu pilih sedok dunia semata-mata. Pada ayat itu kita ambil kesedokan dunia semata-mata. Siapa kita tak khabar ke akhirat, ini tanda kata kita pilih dengan korang tu. Dan siapa di mokoh pundok, ngaji pundok, zikir pundok, kekoh radis bayi, kekoh malah dok. Dan buka aurat gapa, tak ada rasa takut apa. Semua kita tu semata-mata Tuhan dan hawa nafsu, lagi pula seduk dalam punya air nafsu. Ini menanda kata musadik pilih dengan korang tu. Ya orang pilih serga ni, dia duduk di dalam patah, duduk di dalam, tak turut hawa nafsu, banyak dengan sobat, tak serenam lah. Sambil tengah-tengah kita, dia kata orang yang mati sakit tak sakit, duduk di atas kita serenam ke dunia banyak sikit. Orang hidup dalam dunia ni serenam, mati dia nak bawa pada sakit banyak. Orang yang duduk dalam dunia ni, yang duduk dengan tak sedih malah mana dalam dunia. Ini menanda kata orang ni ketika dia nak mati tak sakit balah waktu. Sebab itulah di antara kita boleh celah bila benda yang tarik di kepada serga ni benda yang tak cocok dengan nafsu. Sampai tu Nabi dia ada kata, dia kata ala antal jannata. Dan apa nama beringat berjaga innal jannata, sesungguhnya serga ni hubbat bil makarihi. Benda duk keliling ikut serga ni benda tak cocok dengan nafsu. Apabila dia tak cocok dengan nafsu, dia tak ada segenok lah. Dia suka dengan gaji, nafsu tak betul ni. Tak suka lah kita kata benda gaji ni duk lingkung ikut serga. Baca Quran hari ni, baca dah lagi Quran. Zikir dah lagi. Allahumma anta rabbi la ilaha illallah, baca dah lagi. Semua benda tu tak cocok. Tapi tak cocok benda yang tarik di kepada serga. Aku beringat Nabi kata tiap cara yang benda hok duk lingkung ke ikut serga ni, benda tu tak cocok dengan nafsu kita. Sedekah nafsu tak cocok, semaya sunat duha nafsu tak cocok, tapi ingat duk lingkung serga. Pasal lagi Nabi kata lagi ada innan nara, sesungguhnya aku beringatlah neraka ni hubbat, dan dilingkung ia-ia neraka tu bisyawah hati. Benda hak cocok dengan nafsu. Ngupak nafsu kening, mengacung nafsu kening, jual-jual dan menipu-menipu nafsu kening, tak laba banget. Dan lagi pula kecek, ngupak, mengacung, tak semayah, tak ngaji, buka aurat, itu nafsu kening. Tapi beringatlah duk likut dengan aku. Sambil sini Tuan Musa ni besar, bujaga duk pilih dengan aku dengan semua. Karena dua ni jauh antara langit dengan bumi ketika sel. Tak kena kecek lah serentuk dengan azab. Itu baru dia punya saat kita. Lepas tu dia katanya mana nak rakyat kata dah satu ten dengan redor lah. Kita malas sikit dengan maya, malas sikit dengan belaji, malas sikit dengan buat amal, susah penat setara mana pun, asal kita sendiri di akhirat. Sebab hari akhirat hari sek, hari yang tak nak ganti dengan mana. Susah Allah Ta'ala mana kita sobalah. Kita ok. Akhirnya jatuh kita akan sedih. Supaya kita menandakan bukan dia boleh pakai selalu wahye. Bukan dia boleh potong selalu getok. Tapi dengan sobar dia, 7-8 tahun akan jaya dia. Kita berlaku itulah. Mengaji kita sobar untuk tak mengesahkan amal ibadah. Kita jadi berpegang dengan harta banyak. Jadi berpegang dengan rupa janggung. Dengan keturunan yang baik. Yang besar kita bawi. Kerana Tuhan tak nak tilik pada rupa parah. Dia tak nak tilik pada harta banyak. Dia tak nak tilik lah kepada kuturun nebal. Hanya wa innama yanzuru ila qulubikum. Tempat yang nak tilik, tempat yang nak kira adalah di antara hati kita.
Setara mana dengan takwa dengan Allah, setara mana ikhlas dengan Allah Ta'ala. Situ tempat Tuhan dah balas, tempat Tuhan dah wakil. Oleh di bagian, kita cucilah hati kita, kita janguklah hati kita, bersihlah hati kita, tempat Tuhan dah tilih. Yang tak ada Allah di kolikkan manusia, dia cuci muka. Muka pun buat Allah, yang betul nak, boleh jumpa sekali lagi. Pakai ia pun dia berjanguk. Dan lagi pula dia subuh gagal rumah-rumah kereta pun duduk janguk dan berdia. Hati itu dia bolong-bolong dengan cemar sifat mazmumah. Sifat mazmumah ni puluh kaya. Makan banyak, kecek banyak, poroh, deki, kedekuk. Dan lagi kasih pada tamdek. So lagi kasih pada dunia. Yang ke tiap lapik, takabur. Yang ke sembilan rujuk, yang ke sepuluh rio. Puluh kaya ni yang tarik di kepada neraka. Sifat hawalah ada puluh kaya pula sebut dalam kitab penawar. Kau heret kita ikut serga. Yang tamu taubat. Yang kedua takut akan Allah. Yang tiga zahid beci pada dunia. Yang keempatnya sobat. Yang kelima suku. Yang keandai tawakal. Yang ketujuh ikhlas. Yang lapan kasih ke Allah, kasih Rasul. Yang sembilan redha dengan qada Allah. Yang ke sepuluh ingat mati. Ha, Yesus diingat mati lah. Kau gapa-gapa pun ngaji. Kita ngaji pekoh yang empat-empat roboh. Roboh yang tamu kena ngaji bak ibadah. Roboh yang kedua kena ngaji bak munakahah. Dan roboh yang tiga ngaji bak muamalah. Roboh yang keempat ngaji jinayah. Bak mati juga, bak bunuh balah. Sub situ juga. Ngaji usuludin. Yang tamu kita kena ngaji sifat uluhiyah. Sifat ku Tuhan ni. Tuhan satu, Tuhan sedia, Tuhan tak suka dengan makhluk, Tuhan kaya. Dan lagi pula Tuhan kandok. Nah, segala kaya tak upah dengan Allah, tu satu. Tu sifat ku Tuhan ni. Yang kedua kita kena ngaji sifat nabawiyah. Cara ku Rasul dari sini, amanah tak boleh patah. Ganti perangai Nabi lagu mana, amanah Nabi lagu mana. Dukkan Nabi kaya anak bini lagu mana. Nabi itu lagu mana, itu lagu mana. Bahawa amanah ada dari sini, amanah tak boleh patah. Dan ngaji. Pahiyat tiga, sama iya. Sama iya ni terhenti di atas doa akhirat. Sup di mati juga. Yang tak lagi, tiga kalau ni duduk di akhir, matilah pelaku. Sama iya ni kalau yang lepas pada mati. Lepas pada mati, ada kubur, ada seksor, ada seksor, ada seregor. Di pada masa pula, ada timbang, menimbang. Di masa pula, kena ambil surat, belah oleh kanan, belah oleh kiri. Di pada masa tu pula, kena nak jemak teh sirap. Dia apa duduk bawa. Sama tahu nak ikut seregor. Atau sama iya, sup, dimati lah. Tinggal tu lah dah. Baik, kita baik tengok dalam kitab pula. Bismillahirrahmanirrahim. Mukanya lima lah. Hei saudara-saudaraku, berapa ke harga mata? Harga mata melihat yang Tuhan beri kepada kita, yang dapat kita dengan dia, dengan sifat melihat, melihat. Di musuh ni buat rupa tajuk nak kita sedar. Kata nikmat-nikmat yang Tuhan bagi pada kita ni, kita rasa tak ada bahkan. Moga kita tak nak beli sekuah hampung. Kalau rasa kita beli sekuah anak dia 250 kos pahal muda nak mahal kita murid. Ada mahal waktu tu anak dia baru beli tu. Nak makan patah. Ada mahal waktu tu. Sebab harga mahal. Tapi mata kita mahal ni kita tak nak beli. Bila kita tak beli, kita tak ada pisau. Musulih kena tanya lah berapa tu. Bila kita tahu kata harga tu tak ada nak letak mahal. Patut patut nak mata kita nak pergi seher benda pada aku dengan Allah. Dia duduk situ tu. Tak sepatut lah mata kita, kita nak pergi seher kok benda kok tu ada aku. Dua tengok berita duk melihat benda-benda yang berlaku dengan Allah. Sebab mata yang harga mahal. Supaya kita kata baju kita go 5000. Seluar pun 5000. Kasut pun 5000, 15. Tapi kita waktu turun seher jeda. Masuk tu. Tak masuk tu bila sebab harga mahal. 2000 ribu, 15000 duk tubuh. Dua pikul kayu letak. Tentu yang kata orang ni pok atau tak pok. Yang awak kata tak pok jadi bila. Orang seher kayu letak buat motor dia baju dia 3-40 kuk ya. Ni 15000 waktu turun jendel.
demaki kita pelagu tu. Mata yang tak ada rego kita nontok ya berjuta-juta bukan dia lagi kali ni benda colek. Tapi kita pergi seher ke benda benda yang tak ada rego hak Tuhan marah. Buat tengok lakon, buat tengok orang tindu, buat tengok benda-benda musia. Ah tu dia pergi di seher hak Tuhan dia tak masuk ke dia lah. Dah sampai sini dia buat rupa tanya kata ada banyak mana rego. Berapa kau rego mata kita? Yang kita tak boleh nampak tengok. Dan berapa pokok kelinggu yang bersepakai dengan pendengar yang dapat kita dengan dia dengan pendengar mendengar yang mendengar dengan pendengar itu tak beza mana apa itu ngaji separuh puluh mendengar dengan pendengar yang lain pasukri pendengar itu satu sifat yang ada di kita. Kau tu benda nak kau tengok orang panggil sifat ma'ah ni. Kau tu hebat sepatu, pendengar. Mendengar ni orang panggil samaratus sifat. Jasa bagi sifat pendengar. Bila kita ada sifat pendengar, boleh mendengar. Boleh mendengar tu tak ada benda. Pak mendengar ke apa? Mendengar soro. Soro tu orang panggil ta'alum. Tepat jemur. Tu kalau ngaji sifat 20. Ta'alum, ta'alum. Padahal sifat ma'adi ni hak tak ada sifat taluk sifat apa. Gitu buat tak reti melaku ni. Gitu. Gitu baru. Dalam sifat 20 sampai kalau dia putus ngaji dia payah. Kita baik ngaji pun ehdeh lalu ayah sedap ni. Terus ehdeh pun sebuah tu dah urai lagi ke mana. Nah, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullahu la'ika kana'an mas'ula. Ingatlah sesungguhnya pendengar yang kita dah boleh dengar. Pelihat ya Allah Ta'ala bagi kita yang kita boleh tak boleh lihat. Dan lagi hati yang Tuhan bagi kita boleh kita fikir. Hak ni ni pun lah ulah ika keadaan mas'ulah. Kena tanya sosok. Tak ada tinggal sebutih pun. Tanya habis. Allah beratlah malam royak. Umur lapan puluh aduk dengar gampang. Oh ya habis. Mata kita nak tengok gampang. Oh ya habis. Pasal kalau tak saya royak nak ibadah lupa, nak wit lingon lupa tak saya royak dekat Tuhan di akhirat esok dengan taubat so. Taubat apa? Bila Tuhan terima, anggota mata kaki tangi tempat hijau dah bersiap, ya Tuhan katok tak uya juga. Oh tidak royak api. Mata tengok kau tu tangi gamong kau ni gonggo dekat tok tak uya mulai. Oh ya api. Tak susu butek kebuka. Ah, Tuhan kata Tuhan yang boleh dengar kuah sore-sore kuah hati sungguh. Dah, segala anggota untuk kita sendiri royak. Ah, sambil kena jaga boleh nikmat kaki tangi yang Tuhan bagi pada kita ni besar-besar nikmat. Bila kita beringat insyaAllah lah kita akan tak terunjung dalam manusia. Sebab dia berkorha sangat. Dah, dah berapa ke harga? Dah, dah berapa ke harga indah yang bersepakai? Harga lidah yang bersepakai dengan pekecak. Pekecak ni ada benda yang duduk di anak lidah kita. Yang kita tak boleh kecak manik, tawa, masing, pedah. Tu dia panggil benda ada pekecak. Sebab kita tak boleh rasa tawa manik tu. Pas kalau tu habis mati pekecak tu, tentu kita terelah mana-mana duit kita perubah lagi. Bapa, sebabnya nak royak kata tak boleh nak duduk kalau makan tak rasa. Kalau duduk boleh makan rasa tu tubuh rasa lagu ni, rasa wakopah, rasa wadiyah, rasa nasi, rasa air. Semua duduk boleh rasa belakang-belakang. Hak tu nikmat yang Tuhan beri kepada kita pekerjaan yang boleh kita bekerjaan tu. Banyak mana itu. Oh, habis tu kalau kita bila lagu ni kita tak sehebat sih. Ingat kata mahal. Ni boleh lidah keluar ngupah. Boleh lidah keluar gacau, buat kecil sia-sia. Pagi ni siapa ke puluh, pak lah guling dah. Kau tak ada halal rasa tu. Apa lah? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, la ilaha illa anta. Kali hadis sahih. Nabi baca 3 kali pagi 3 detik. Bapa pendengar pelihat kita minta terawih selamat. Allahumma afini fi badani,
Tuhan pun jagalah tubuh badan ku selamat. Jangan sakit lebih, jangan kena penyakit COVID. Dah, janganlah benda-benda yang bawa kepada jadi sakit lebih, membawa kemudaratan ke tubuh badan ku selamat Tuhan. Dia pagi kuatkan. Kalau dia berselik 357, dia pulang tu, waktu pagar tubuh, nampak kain tu. Tali yang mutu nak berimbang, tu putung dia. Dia kulas putung, dah, patut 357. Dia masuk kayu. Yang tegak-tegak main tu, krisis kendor tu, dia berimbang. Hak jaga tubuh juga tu. Tapi jaga tubuh hak ning bengong, jaga tubuh hak benda tak nampak tengok. Kita tu habis selamat. Tak ada apa-apa, pesak berjalan tak tegur. Sepak ni pesak kamu 357 ada. Tak ada surat, ada surat pun nak cek banyak. Dan Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i. Dan jaga selamat pada jalan. Jangan berdekat kursi tu. Mu yang kontrol ke mana-mana tu, aku ni minta kepada boleh jaga ke kelimaku, menjaga Islamat, jangan dengar Allah tak nak beda. Lepas tu, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Mataku ni mu tengok, mu Islamat tu, eh? Jangan nak tengok kursi. Benda yang bawa berlaku dengan mu, mu tak sahlah di mataku tengok. Tu minta tu, eh, wikus selamat. Nah, apa ada beda? Aku nak banyak kata lah. Lepas bapa wa afini fi sama, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri. Yang keempat, yang kelima ni, Nabi minta tu yang sepak jauh daripada berlaku kupur. Muhammad nak minta lagi ke kupur ni. Takut. Sampai Nabi pun yang kata, umatku sepagi berimeh ketel jadi kafe. Wa yusbiron mu'minan. Alih pagi tu jadi berimeh. Dan, hamari sebelah alih ketel pula, jadi kafe pula. Takut ni. Sampai dia minta. Dan, Allahumma ini azubika minal kufri wal fakri. Dan minta pula, jangan menjadi sesok dendek. Sesok dendek, sesok apa dendek. Berah punya kerau, kerau pula dendek. Nah, duit ke makin aktif duit. Tosya juga menjadi sesok dendek. Nawa amah payah juga, nak mikir ke harta. Wal fakri, lepas tu yang kena, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Minta dia siapa jauh daripada azab kubur. La ilaha illa anta, tak ada ada Tuhan malaikat mu. Tiga kali pagi, tiga kali petang. Ni hak Nabi bawa dalam hadis kata sahih hadis ni. Dah, kita tak ada dia bawa lah. Tulis dah kata dah. Tak mana tak tahu dah. Apa ada orang tidur? Dia yang bawa lama-lamanya ingat belok ni tak apa. Jadi lekat. Dia lekat tak apa. Apa lekat kau tahu? Oh, dia lekat kau tahu. Nak kelip dia bulu setahun di seputar. Ibu, kalau dah kita kata ice web seputar pula eh. Kau yang lekat. Sudah kena sit ada kecek tu. Sampai kena-kena orang berazir. Tengok lah. Kau sotok dah tinggal dan dia kau tahu. Kau gerik tahu hewan tu. Tak boleh liso. Pada tangis sotok dah ditinggal. Bata orang nak bayang goreng. Ya lekat. Ada lekat tak apa belok. Nak lekat kau digatik lah. Lekat nak kokak kau tahu. Tak ada nak boleh mana. Lekat kau digatik. Terbaik. Payung-payung kita dah berapa ke harga lidah. Yang bersepakai dengan pekecak. Yang nampak mana yang boleh. Kita dengan dia dengan pekecak tu tak boleh rasa. Dan kecak benda yang bermati-mati rasa. Manih, bedah, masing, tawa. Tu yang panggil dengan tu hewi tu. Bukan cara-cara tau. Apa kita tak ada di bilik apa tu. Kalau pergi kebah lidah tak rasa siap. Habis lalu dah. Kira-kira. Dia pun ada wayak. Ada wayak kata dia tarik dan lama mana sebentar. Rasa pun tak boleh. Kecek pun tak boleh. Kalau kecek molek-molek tak boleh kecek di panah lidah. Masuk dah. Habis. Kubak dah baca. Kalau nak kata. Masuk dah. Lalu ni tak ada nak kata. Subhanallah wa bihamdi. Tak ada nak kata. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Orang kata ni 100 kali sehari. Nabi kata ku jangan boleh tumbuh di akar rasa. Siapa dia kata ni berat timbang ni. Ya banyak belah benda-benda yang boleh kita jadi kebalikan untuk nak menyampai serba di akar rasa. Tapi kita tak nak guna lah dah. Tak nak guna. Pembagi tadi kalau buat belah lepas tau tak nak apa lah. Raditu billahi rabbah. Aku dah ayat sombong dah. Hati ada batin.
Kalau tak sungguh tu tak ada sedar tu. Ini gitu yang harga. Pergi kau turun dulu, pak tunggu. Artinya ini dulu, baru tunggu. Maka ni dok tu, dok tu. Betul tak? Kalau ni tiga kali pagi, tiga kali petai jamin. Esok kan akan Allah ayyardahu yauman qiyamah. Aku zabiya dihi yumna ilal jannah. Sebenarnya tu heran tu, heran mungkin boleh segoh. Nabi ambil tangan mungkin boleh segoh. Allah, tengok tu. Tandai juga tu, tandai juga dah. Amba peringat nak mulai tu kan, tu ada suruh amal. Dan amal ke lain, kita tak ada nak amal. Selawat kawai Ali, selawat darah'i, dah. Nah, tu pun dia, tak madan tu, tak madan tapi dia awal. Sini kelimah tu lebih bawah tu yang belakang, tapi untuk dia awal, tak madan ni lah. Tak ada, kalau tak ada lagi lah, kelah bawah tak ada lah. Buat lagu lah pada ni. Dah, baik. Dan meredah, dan meredahkan makan ni di dalam rumah. Meredah dia panggil duk musim lah. Dah, duk musim, duk kia kelar-kelar makan-makan, duk musim tu dalam rumah. Mama-mama tu dalam rumah. Itu tu hair lah kau. Dia orang tak ada makan tu tubik-tubik, dia tak ada musim lah. Kisah dia rumah dia tak ada lah. Kita tak ada apa-apa lagi tu, tak ada tarik lagi tu. Pak kalau dia ni edar dia tak turun dalam perut, rasa kau tak ada rasa, lepas tu banyak mana lah kalau kita banyak mana, kita jauh-jauh gelap perubah. Bapa ingat kata duduk kepada rasa-rasa mana masing, lepas nak iblis telah boleh dalam perut. Dia bila pun kita. Dia matilah kamu, kira akan budi tu hai. Mungkira berlaku lah, kau lain lagi tu, dia bila tiga-tiga tu pandai lah. Kalau kita bila tapak kaki kita, duk saling apa kali? Tak ada kecil patua, tak ada saling-saling. Selipar apa gu mari lah. Siapa mari potes jadi orang tua, selipar ingat ada apa gu. Jok kecil, jok mula beranok, mari umur, bertawa di tapak selalik. Berapa gu selipar duk saling? Tapak kaki tak ada saling-saling. Haa, tu nak royak weh. Lepas tu kalau tak ada selipar, naik bunga tapak dah. Naik bunga. Pematuk gaji lah, tapak kaki. Gendok, ia jalan tak akan selipar. Dah, tayang mutur, tayang kereta. Ha, 2-3 tahun saling. 2-3 tahun saling. Kapak kaki tak ada saling. Berapa engkau semua? Nampak yang lembek, tapi tak kena saling. Haa, tu nak royak kata, ia kena ambil buat kira belakang. Barulah kita berasa nilai besar. Oh, harga tu hewi imat kepada kita. Sebab benda ni, ia tanya belakang ni akan rasa. Apa kerja apa kerja atau bersukri tanya apa? Pak kerja, omong yang nampak dia tanya, yang kedua hal tu, yang tiga ilmu yang duduk ngaji amal kita, yang empat lima kaki tangi mata leh kaki tu kapal parak ni tanya, pak kerja ni dia dah tangkap, kantor dengan tuhan dia akan rasa tanpa. Malah kalau yang amal banyak banyak tu dia belum sedikit tanya tak kuat mana. Supaya kita nak beri esmayat, kaya ada kita nak beri ta'adah. Allahumma adini kitabi biyamini. Tak ingat, terhilang tak ingat. Paham, kau jauh. Berarti tu. Surah widah baru ni. Wahasib ni hisab yang yasiro. Hisab oleh mu akan sebagai hisab menjadi budak. Yang benar saya kena minta. Yang tak ada kira minta. Itu Nabi dah minta lah tu. Sampai Nabi kata sekurang-kurang orang kena hisap ni, dia kira azab dah. Kita berasa juga, kita pergi jalan, lalu tanya, makan-makan, dedak-dedak, asyik dedak, mari mana, klik mana, lalu di sekolah, nak makan, nak perak, yang ke kawin, masih elok nak gaduh. Kita selalu dah, gaduh nak pergi, kita tanya bertanggung tu, ya, Pak akan rasa, umur lagi, harta kekayaan lagi, dan lagi nikmatkan kita ni, musahai pun mana, so lagi ilmu pun gaji gapio mu amal kita. Sampai gaji kena buru. Aku tak ada pokok aku nak baca dalam rumah aku belajar. Orang tak panggil belajar kalau tak bunyi dua orang. Kelima belajar tu dia kena ada orang ajar baru boleh panggil belajar. Seorang orang panggil derah. Derah kalau kita ngaji tak apa. Dia kena mengajar, duk belajar seorang. Orang tak panggil belajar derah. Sama kelima belajar ni kelimah yang ada orang yang ajar tu nama belajar. Tu dia panggil dia kena ada guru. Tiba-tiba bila kita ada guru, kita mati sesak dia tanya mu amal kena mengaji dia. Sampai kalau kita mengaji ramah tu guru kau boleh. Kalau ramah-ramah tu guru tu boleh tolong kita berlaku. Tapi sebelum nak boleh tolong tu berlaku, dia kena wilpah hak Nabi dulu. Orang panggil syafaat agama. Betul.
Kalau Nabi ni bawa kan. Syafa'at, syafa'atul uzmi. Dan syafa'atul uzmi syafa'at yang paling besar, menceraikan hukum antara syurga dan neraka. Nabi lain tak ada. Rasul lain tak ada. Muhammad sah. Boleh guna syafa'at ni. Pak Nabi buka tu tu, barulah boleh tolong dia boleh tu guru, ibu bapa dengan anak-anak dengan ibu boleh tolong dia. Ha? Ha, tapi nak buka Nabi tu payah mula-mula. Ha dah, ha, terbaik tengok kali ni pula. Dan lagi pula kata dia lagi, maka adakah bagimu? Hadi makialah kamu kirakan budi tu eh, maka adakah bagi kamu harga nak ubat? Duit dah jangan. Kalau asal budak kubat, sekiranya jika kamu tu buta dan tuli, dan lagi dan mati lidah, tengok akhirnya nak kubat duit dah dah. Ha ni bawa asal kata patut. Ya kan nak sama boh. Nahnu narzuquka wa iyyakum. Aku tak ada tutup sikit habuk rezeki ni. Aku tak ada nak sikit habuk aku tu ya kan. Nahnu narzuquka pada hak aku je duit mem. Aku itu mung, aku tak ada nak lah ni. Bahagian yang nak tu apa? Nak kita ibadat kepada dia tu lah. Di mana-mana kita mata dia wik kita tak ada, ada. Kita tak ada beli sama pun. Pas tak dia buta, tak nampak atau kelabu, atau kelingo tak dengar lidah, dia jadi mati. Pas mu nak pergi kelupak, tu pakai gua ni ada. Mu ada duit tak tu yang kata? Dah. Musa ni kata ada duit ke? Dah. Mu nak pergi kelupak tu. Apabila pergi perubah dah tu ada kah tak hilang? Hilang lalu dah. Belum tentu juga. Dah kan? Ha, ayat kali dia belum berlaku. Dah pas noh sudah. Pada jari seputung pada pergi perubah. Habis banyak tu tak cara dah. Ha, belum tentu hilang tak hilang lagi. Dah, tengok yang rumah kita kemarin. Gua-gua sampai habis 1,000. Tak nak sinarai, sampai tak laki. Habis dia. Nah, tu nak goyang atas 150,000 dah habis. Dah bui. Gitu lah asing barang. Tak laki ni. Anak bapa dah. Seumur hidup berdalam. Belum kecek dia apa. Nah, tu nak habis kira-kira lah. Pakat dia kalau lebih juta. Ya, pergi bayar. Tapi nak tubik tu lah. Tu tak ada buta mata lah. Itu dah ada job dia. Nah, tu nak goyang atas nikmat tu yang dijaga. Dia jaga kita tak nak jadi mengganggu. Mata kita duk curuk molek, kaki tangan kita, lidah kita duk molek-molek ni, kita bunuhlah seboleh-boleh. We know how jalan tu heran tu. Ni tanda kata kita orang pilih syurga dengan neraka. Ha, ni sehat kursi. Dan, ha, tu tanda kata orang pilih neraka pada syurga pula. Ha, bila kamu kebak, maka sedap. Bila kamu kebak, adakah hingga kanda? Ha, dan adakah tetap hilang bila kamu kebak? Ha, ada hilang, ada tak hilang. Nah, maka sedarlah saudaraku, kata Musa, saudara-saudaraku, saudara di atas jalan ulama. Ya kata dan taubat daripada kesalahan yang telah lepas. Tak apa tiadalah. Dan ya kita ni hak tak ada kena taubat ni. Payahlah dia kena taubat dan sohosa. Dan ada kata dia bila-bila Ismail itu kata tak kena taubat dah, tapi Ismail itu kena buat dosa. Lebih-lebih lagi Ismail itu ketika kita sejuk. Sejuklah lagi baik kata. Hak tu Rasulullah suruh. Hak besar kecil dulu. Habis Ismail ni dia tu yang bisik-bisik suruh ke Ismail itu. Lepas tu baik kena buat molek, tu boleh kena ada dokter. Lepas tu tadi, Alhamdulillah, ya alal ma'atah hura. Basuh buka Allahumma bagi wajhi yawma taswaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Basuh tangi Allahumma atini kitabi bidam ini wa hasib li hisaban yasira. Saku pala Allahumma harin syari wa syari alal na'. Basuh kaki Allahumma sabbin pada maya ala suratin mustaqim naqdami ibadika salihi. Aku sudah pernah kita baca orang dah. Di asmaya ini gugur rasul. Dah, ya gugur rasul yang pagi. Nah, sampai sini justru kita tersedar, justru kita tobat, rasul kita lepah kita. Nah, tobat ni menyesal. Cita-cita tak saya kembali dah kita dilakukan. Dan pas so lagi benda yang kita dah buat musyak tu kita tinggal. Tiga tu. Tobat ni buat tak payah, tapi nak wujadi boleh buat tu payah. Pas tobat ni boleh panggil mukotkoh kita nak jalan lagi akhirat. Sampai tu kalau kita tak taubat lagi, tak ada lagi jalan mukotkoh kita pergi ke akhirat. Ya, tak taubat lah.
dah dengar taubat. Ha, tu baik. Sebab tu yang kata sini, so kita tu sedar, so kita tu khabar, taubatlah kamu daripada kesalahan yang telah upah. Sebab tu toh mayat dia masuk dalam kubur. Ada tengah kata tu, malaikat tu, lepas dia katak jari-jari, dia ambil tanda sumak dalam mulut. Dia ambil tanda sumak dalam mulut, dia termunduk kapal lagi. Munduk tanda, dia utik-utik. Dia royak dia lah, ambil tanda dalam mulut, tak say lah. Munduk mah, munduk-munduk. Lalu dalam mulut tu ada bubur. Lalu tak dulu dia tak khabar, menanya dia ada lepas tak goreng dah. Dah sasa tak cara dah, berkira kau menanya. Gila kau menegur mata kailu, tak mata kailu, tak ngawin belajar dah, asal tu labo ya. Kulit kau sipai kereta, sipai maring, tak nak masuk iso. Biar satu dah tak lebih iso selalu dah. Tak cara, tak nak sesak, tak buat santung dah. Pas itu dia tanya dah. Dah, dia tanya. Pak guna kapal ini tak? Tak si dah. Tak si. Pak mereka tanya, pak guna kapal. Tak guna mana? Aku tak si rasa. Dia dah dua tu, tak ada. Nak ke amanah, nak tak sih dia ada dosa. Habis itu waktu yang kiri. Kita nak jaya, kita tahu bak dosa berlaku orang Tuhan terlampau. Dan amal ibadah kita banyak. Banyak. Ni habis-habis tak ada, kita malas main sunat duha yang tiga bela. Dua rakaat ya. Bela buat rumah dah ya. Rumah kodok sejik kodok buat celah mana. Dok lah yang lagi. Paduha yang letih kau yang masuk luah. Jok ke tujuh pagi, sudah soho ni. Pas soal lagi kita jangan tinggal sunat. Sunat wajah, dua rakaat belum subuh. Pas tu sunat tahajud dua. Pas sunat witir, pas rakaat. Pas rawatik boleh puluh rakaat. Ada lah. Pada kita uriah-uriah dulu. Buat apa dia berok. Nampak tak tu? Haa, sunat rawatik puluh jangan tinggal. Belum subuh dua. Belum zuhur dua. Lepas zuhur dua. Asal dah pun ada. Lepas ngorek dua. Lepas isor dua. Puluh tu. Ah, dah. Lepas duha jangan tinggal. Tahajud jangan tinggal. Dah. Dan sunat witir sekarang tak apa dah. Tak apa dah. Hidup kita tu yang masuk dia tak rugi lah. Dah. Masuk dia tak rugi. Duha tak ada hidup tegur. Tahajud tak ada hidup uang. Sunat tak ada sunat pajak. Subuh kita tak ada. Oh. Pak. Kita boleh fikir sendiri. Dah kata kita nampak dah. Kata tak ada baik. Kebajikan kita tak ada. Pas maya lima waktu. Lima odok lah dah. Haa. Ya kita boleh cek. Ya cek tak ada orang. Tapi kalau kita boleh buat benda tu. Jangan duduk bangga. Ingat tu hair tu dulu. Kalau bangga sudah juga. Ingat tu hair tu dulu. Orang tidur sore-sore. Dia boleh makan lekuk. Bukan dia sendiri tu. Pak tu hair boleh kita makan lekuk. Alhamdulillah. Nah. Belahlah sabit dengan kawin dulu tu. Nah, lepas kawin ni kita buka pelik pula. Nah, baik. Dan gebuklah berbekal. Gebuk. Gebuk sungguh lah. Nah, dah. Dan gebuklah berbekal. Nah, gebuk di sini mana kita tu tomuk lah. Dalam bekal lah. Kalau senayah dah kita jangan tinggal wiri. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kalau tak baca astagfirullahaladzim. Kita ni masuk orang lebih. Sebab senayah kita takut cedera dalam senayah. Apa ada dia? Semaya kita orang-orang yang tak pandai mana. Sabit tu sebab buat ulama kita. Astagfirullahaladzim fahmaya. Nak we kita baca. Minta apun kau tu. Nak we tu hai tu kita apun. Semaya kita tak boleh. Aku tak pandai tu hai tu. Semaya kau dah ni dah. Nak we kepada mung tu. Aku tak pandai tu hai we boleh. Mung ke tuai makhluk. Ya comel sekali tak dok dok. Tapi aku nak we amal. Aku minta kamu huduh. Tapi aku minta apun. Kamu dah salah. Habis setia kena kali tu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu minta apa? Alladzina ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Puji dia apa kita tahu? Cukup ikut pahamik kita, ayah kita berada. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Aku, wali-wali daya dua ibu apaku. Wali jami muslimi semua orang Islam tidak ada jatah. Al-ahyali minhum wa nuwa birahmatika ya marrahim. Hak mati hak hidup kami tak berlaku Tuhan buat pun lah. Ha tu baru la ilaha illallah wa daula syarikala. Boleh puluh kali ngori. Ni letak ibu punya la ilaha illallah wa daula syarikala. Gulu kau dah orang. Gulu dah. Tak ada.
gulung dah. Pemandu jalan dah lebih. Bawa ilah hukum kita tak nak kecek dah. Pahlapa Allahumma antasala lapa aku hatta kepada kolijah. Dah, hatta ke kolijah lapa Allahumma antasala. Tapi kita puji Tuhan lah. Allahumma hiyataku antasala. Engkaulah sejahtera. Engkaulah selamat Allah. Nah, Allahumma anta salam wa minka salam, kepada engkau lah selamat Tuhan. Orang lain tak klik Tuhan tak selamat, klik itu Tuhan selamat. Nah, wa adkhulnal jannata man nama wa adkhulnal jannata man iman. Ah, depan Darussalam dan aku masuk ke surga dengan selamat. Comel aku lima kali lah lebih besar belaka. Tapi kita tak kena ke dunia, tak ingat belaka banyak la gitu. Ah, dia macam boleh. Baik. Dan beramal dengan sebenar-benarnya, beramal dengan sebenar-benar sebuah amal wiknu. Kalau zikir subhanallah, subhanallah, mulailah perut wik ingat Allah Maha Suci. Allah Maha Suci. Bahkan nak kira Maha Suci tu, kita pitah tihamak dalam perut. Tiap sifat yang munyuk kukurangi atas Allah, mustahil Allah Ta'ala nak sifat. Kau duk lagi usul dah. Habis dengan pegawai tak lepas dengan lagi belakang. Nah, atau dia panggil ini sebenar-benar. Dia kata, bahanallah, bahanallah, bahanallah. Bunyi bahan-bahan itu juga. Itu tak kena, tak sebenar amalan itu. Bihalulah, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ini kali, wassabah itu sehingga tak. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, ada tasdik lagi. Kena panjang yang dah satu alih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Menyemuk wak-wak rotik lah dah. Nyanyu. Wak mengaji, menyi hal-hal itu ya. Cepat. Alhamdulillah. Kita sakit laku lah, wak guni. Sakit dia belajar lah dia. Bila dia. Mari masuk pulang amal. Itu dia orang tidur yang sebenar-benar amal. Nah, kalau bak pakaian pun jadi molek, jadi kita kuduk arak molek, bak ngaji Quran pun betul molek, bak semaya pun kena pergi cuma ingat masa tu hai pun duduk depan, duduk tengok kita. Nah, tu pun sebenar-benar. Dan perdu dan umi fikir. Perdu dan umi ialah fikir itu. Nah, jadi nak rakyat kata, perdu hak comel sekali diri fikir. Sampai tu kalau dia tak fikir, tak ada jalan. Nah, dengan kita ada fikir lah. Untuk kata kita tetap sudah Allah di akhirat esok. Tiba-tiba bila kita tak ada fikir, jadi kita tak ada bekal lah akhirat esok. Pada tu esok bekal. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sesungguhnya bekal adalah takwa Allah Tuhan. Kau tu molek sekali. Molek sekali orang panggil takwa Allah Tuhan ni bekal di molek sekali. Fahumi perdu ni fikirnya itulah mengenal Tuhan. Dan umi fikirnya itu ialah akal. Waktu dia panggil umi, sampai itu kena ada akal sutih, berkira-kira. Oh, dia kata jangan orang tino tengah hidup macam. Dan lagi pula nyo, apa nama ni muka dia apa. Dan muka dia wujud telur, putih semua tinggi lepas rambut pun lepas komen lah. Tapi gila, dia nak. Haa, tak saya dah dah, kan akal tak dah. Nah, Allah dia tu dia kata lah, ha, apa nama ni? Cedego. Nah, kaki tak ada sebutung. Jalan apa seso yo. Nah, mata kecek sebelah. Oh, tapi kalau esok Allah sudah lah. Bukan nak dia. Apa dah? Buat ngaji. Ha, kenapa akal dia panggil lebih akal? Akal fikirnya dia tak ada dah. Walaupun cedego tu yang kalau akal boleh, insyaAllah orang tak akan nak dia. Boleh tupai dia. Kalau jamuk mana sekalipun, tapi kalau kutip jambi di pitai mok, orang tahu akhirnya lah. Masuk lagi ke dayak jepok orang lain. Haa, orang itu, dia tak ada ego orang jamuk sekalipun. Paya dia terhumi, nah humi ni, perdu rasa, fikirnya itu apa? Kena pada akal. Sebab tu wajib kita kena jaga akal masuk lagi kuliah yang ni. Biasa dengar nak masuk kiri kuliah yang ni. Kena berbina, boleh tak? Yang tamu wajib kena jaga ugamu. Ugamu selain wajib ni. Nah, kalau dia nak putus, dia nak enak, kena wajib pergi. Ugamu ibarat perumuh kita dah. Orang tak karut tak apa lah. Karut sudah, kena wajib pertahankan ugamu. Masuklah kuliah yang ni. Yang kedua wajib kita nak kena jaga nasab, jangan berzina. Sebab zina apa, keturunan nasab punah kalba. Punah selalu, tak ada takut orang panggil. Nah, Cik Loh anak dia, anak Rosik. Rosik anak dia, anak Rosik anak Cik Bunga. Cik Bunga anak Cik Bakar. Ada susu, tapi zina tak pun tak ada selalu dah. Tapi kena jaga nasab zina. Masuklah kuliah yang ni. Yang ketiga kena jaga harta.
Hari tu sebagai amanah kerewi kita, jangan hidup genak, jangan hidup bazir, jangan hidup usaha pun tak boleh. Dan bila ada dah kita jangan hidup belanja pun jalan cuma. Tak kena jaga hari tu. Kulit ayat ni kau. Yang keempat. Yang keempatnya, di antaranya akal. Dan akal kita wajib kita kena jaga. Jangan bunuh dia. Dan jangan genak dia. Kalau nak membahayakan otak kita, jangan sama sekali. Itu tu pihak hari-hari yang mabuk tu. Ha, sebab akal ni adalah tempat fikiran yang gila, yang cuti. Ia duduk di sekali dengan roh. Ha, ia duduk sekali dengan roh tu akal. Sebab tu kalau akal masuk dalam roh banyak, tanda orang diceritik. Kalau akal masuk sikit dalam roh, tanda orang ni bodoh. Apa banyak ingat sikit, ngaji lama. Tapi kalau akal ia masuk dalam roh, ia banyak ngaji. Ia ceroh. Perperita lah ia ceroh. Sebab tu akal ia kena jamu ia atik. Jamu ke apa akal? Kena zikir tu. Ia pakai tu lah. Kita tak nak zikir, dia pakai si kabu yang pura. Si belau. Air batu tak ada, tak akan ada macam ratu kisah tu yang segar. Tak perlu pau lagi, landa lagi. Dia jamu badai. Jamu akal. Dah. Sampai dalam ilmu mereka kata, habis tak ada muka ngatik tu, tak ada 300 hari. Untuk dia jamu akal. 300 hari. Bukan dia banyak. Ilmu tasawuf kena 12,000 hari. La ilaha illallah. La ilaha illallah. 12,000. Itu ilmu tasawuf. Ilmu mereka untuk 300. 300 tak apa dah. 100 pagi, 3 hari 1, ke 100. Lepas kita 3 butir pun tak ada sebut. Ngatik juga, pergi ajak di kubur. Ya, cik lah mati pergi. Ngatik yang wing. Itu je lah, gila paksa. Lepas tu, dia buat malam maaf lagi. Boleh dia pun hape butir, gaduh. Itu pun ngatik tak ada bunyi mana, dia tu mie merah. Mie merah, mie merah pun kata nasi-nasi laut dah. Ngatik lah, makan mie merah, nak apa maknanya lagi beli mie dari hau. Kurang lalu mie merah. Yalah, ilah. Ni gitu lah. Oh, kalau mulai kambing. La ilaha illallah. Bunyi hujung pun ada. Gitu. Kena kambing. Dua ekor. Kalingan ekor. Itu bila dia. Itu baik. Dia banyak kata. Kena jamu hati akal ni. Kena jamu dengan zikir. Jamu roh. Ya lah. Kita duduk ngaji jamu roh. Duduk dengar cara-cara nasihat tegu. Dengar kita duduk ngaji agama. Orang panggil jamu roh. Kita soal lagi jamu badai. Hak ni tak apa. Kecek dengan Nayuk je. Benar ni. Nayuk dia Nayuk perayu. Gerti jamu badai. Kecek dengan caru ni susawat. Dia gerti hak ni. Kecek dengan Tiawu. Hak ni tanya mahda sorai lagi. Gerti. Demo tak ada ugamu. Gerti jamu badai. Gerti dia ni. Sebab kena jamu dia. Tak jamu dia kukuk. Nolih wajah kau naik. Jangan. Tapi kecek dengan orang kafe. Mungkin jamu. Tidak tu winjam roh ni. Tidak nyanyolah ayat badai jadi kurup. Aku tak percaya winjaman ke mana mulut. Mulut duduk mana? Dia tak percaya lalu. Mukhla jamu terik akal fikiran. Ah, tak percaya. Tapi kita orang sendiri kena ada tiga jamu. Ingat boleh aja kena jamu badai kalau akal lagi pula roh. Ha, sambil sini dia kata, humi perdu fikiran itu ialah daripada akal. Akal ni yang Tuhan beri kepada kita dengan tidak kena beli. Tak ada beli sama hamba. Loh, Allah sungguh Tuhan dah. Ha, nak makan mutu, kena beli. Selipar lagi kena beli. Sejuk lagi lima kum, nekum, motor. Nak ke? Lepas Tuhan fikiran kita boleh beza dengan penatai ni. Tak ada dah. Siapa dengan fikiran ni boleh masuk surga esok-esok. Tapi kita nak royak, tak ada terima kasih dengan agak. Tak ada fikir benar baik lah. Padahal fikir pak benar baik, tak ada pahala selalu. Dah. Fikir benar baik, baik tak ada dah. Man hasanah. Dah siapa-siapa dia fikir benda baik. Aman apa man habbi bisa natin. Siapa dia pergi fikir benda baik tulis dah satu bagi ke. Oh tengok tu. Dah fikir benda baik nak beri dah satu baik ke. Ah tu doa katanya tu hari kita dengan tak ada kita kena beli. Ada kena beli sama habuk. Dan pisah. Tak ada kita kena pisah gapo dak maka boleh selalu dah. Kena boleh kebong dah pisah lagi berbaju lagi. Dah, nak menebah lagi sama tahu nak boleh motong. Kalau kita hias sama tahu nak buah, pisah putih lama mana. Buat remuk nak boleh sebutih, pisah lama mana. Tapi akal yang kita tak ada pisah apa dah lah. Jaga jangan ngenak kalau dah. Dah. Yang lagi pula yang dengan dia lah, dengan akal fikiran ni. Dapat kita kenal Allah Ta'ala. Boleh kita kenal Allah Ta'ala dengan fikiran yang, dengan fikiran yang gilah-gilah. Fikiran yang gini yang nyata lah. Dengan kita ada fikiran ni, boleh kita fikir tanda Tuhan ni. Kena Tuhan. Tak maksud kena Tuhan ni lagu mana. Kena hukum sifat.
Bukan boleh kena royak sakit atas bawah. Kau tu kena makhluk tu. Habis terbalik kacik kena Allah Ta'ala bunyi mudah. Ya. Dia tak suka kita kena makhluk. Berkena ada mayu lagi mana mayu. Kau tubuh halus-halus tinggi rambut kerak-kerak. Hidup yang macam-macam mulut kebar-kebar. Kena lagi tu. Tak kena tu he? Ha. Kena tu he? Kena hukum sifat. Lagu mana Tuhan bersifat dengan kidam? Dengan mana kidam tu apa? Tuhan ada tak ada mula. Tuhan ada bukan mari pada tak ada. Sungguh atau tak sungguh? Sungguh Tuhan bersifat lagu tu. Kena gitu. Ha, bukan kena ada boleh tunjuk. Nah, mu kena Allah Ta'ala ada. Biasa tengok berapa kali? Ha, aku tak biasa tengok. Ngigak-ngigak aku tak biasa ngigak. Pandang-pandang ada bukan Tuhan ada. Ha, ada. Aku mutuh boleh ada. Ada sungguh? Ada mutus lah lihat ada. Putus tak mana putus tu ada lagi. Asal tu ada ada. Mana kok tak ada dalil pandang-pandang bila kata tu ada ada. Dalil ku sendiri. Hage no mu ambil dalil kata mu sendiri ada tu hai. Benda ku nok banyak tak boleh. Benda aku tak se tamu-tamu ya ada pada diri. Benda nunjuk ni ada. Tak apa dah tu benda tak apa tu tak apa tanda alamat dia serba dah. Tak mungkin nak mana kata tu ada ada. Duk gigi apa kali duk tengok kali tak je gaji tengok. Apa mungkin tu ada dengar tu bilang aja. Udah. Kalau dia jadi orang mimi tapi duk dah doso tak ada pengaduan. Ada kata jadi kafe pun ada sebab duk gi pegang dekat orang loya. Orang tunjuk jalan pun terfikirlah sekali lagi. Nah, ha, fikirlah sekali lagi di antara ihwas guna sabah kedak ni. Dan bila termutahi ketuh dah ada ibu. Aku tak terima tiap kara benda yang ada tak ibu ada. Ah tu yang paling tanda dah tu. Arti Allah dia ada tentu dah orang yang ada. Siapa dia? Allah. Pas gapo dok fikir tu? Akal dok fikir tu. Sampai Tuhan kata gitu. Apala yang zuruna ila ibil kaifa kulikat? Bagaimana kamu tak tengok kan kejadian yang utuh? Utuh tak makan dua bulan dia hidup. Ha, pak utuh baru dia berat sama dia je gagah dia buat. Pak utah ni bodoh, dia baring dia makan bodoh. Dah, dia sipai boleh taruh ke belakang dia sampai dua bulan dia boleh hutang. Tak apa. Pak utah bodoh dia kopek lanjut. Lalu bunga kopek dia letak tangkah dia kopek dia. Tak ada biasa pergi Mekah. Nak kodok butu bawah bawah daripada goh dia tu. Goh dia tu pak sipai baring makan ni. Pasal lagi dia hudung tu dengan kain molek-molek. Cek kopek dia. Dia lanjut letak buah talik. Lepas restore. Ah, tolong bayar abang tu yang setilik lah kepada utah kejadian. Nah, afala yauzununa ila jibili kaifa kulikat wa ila samai kaifa rufi'at. Mu tak tengok kejadian lain. Setinggi sebesar tarah ni tiada apa butuh. Tu fikirlah kau tu. Ah, fikirlah kau. Kalau orang tak, orang yang tak ada akal, tak ada apa dah. Ha, tu boleh kandung atau Tuhan tu kena tu, mana kena tu. Eh, kena hukum sifat. Nah, kena hukum zat. Zat Tuhan dia tu. Dia kata lagu mana? Zat Tuhan tidak suka dengan makhluk. Ah, dah. Tapi itu dengan Tuhan dengan kalian boleh kena ke Allah Ta'ala. Ha, kama dia dia kata lagi dengan fikiran yang jiloh. Fikiran jenis yang nyata boleh kita kena Allah Ta'ala. Kena maksud hukum sifat tu. Eh. Baka arti kekal. Kekal dengan mana ada Tuhan tak sen. Ada Tuhan ni tak hilang. Ada Tuhan tak menasa. Ha, terkenal gitu tu. Sungguh tak sungguh? Sungguh. Dalam mana makhluk ni? Atau kekal. Pak kekal ke dalam selega? Kekal ke dalam neraka? Atau kekal apa tu? Kekal apa tu? Habis lah. Hmm, ya. Buat lalu. Bertanya sesuatu sudah lalu. Kau tinggal lagi berat lah. Hmm. Kekal lagi. Haa, kekal yang tu yang sabit uwi kekal. Kekal arif orang panggil. Dia baru datang. Sabit yang tu yang janji. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Duk baca semua lalu yang kuning surah Bayyinah. Sungguhnya orang kafir ahli kitab, kafir musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha, duk dalam neraka jahannam kekal selama-lamanya dalam itu. Ulaika hum syarrul bariyah, sejahat-jahat makhluk dia. Tak boleh kita turunkan dia jahat makhluk, tak ada apa. Ah tu kekeka aridi kekaya sabit baru datang. Pergi tengah ngaji mak aridi sukun. Dapa mak aridi sukun. Belah ngaji tak tadi. Dak kau. Oh belah kena mengaji semua dah ni ha. Tajwi bodoh pekah pemain ba. Hmm. Hmm. Kenapa tu? Mak aridi sukun.
Alhamdulillahirabbil alamin. Hadis itu makna ini sukun mak yang baru date sampai kita sukun harap yang tiga pada dulu. Tu ke mak baru date. Ya sampai kita matikan harap ke yang tiga lapan dulu. Tapi cuba kita gi berok. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Maka mi tu tak boleh panggil mak hari disukun, panggil mak tabi'iyo. Sebab kau belah boleh panggil mak tabi'iyo. Kau sugeri dengan jancuk je apa? Ha, reti tak? Sebab boleh panggil mak tabi'iyo tabi'ah. Tabi'ah kita kena beradu dengan iyo. Bahawa kita tak sesat baca. Tengok orang baca Rabbi pilih semayah. Rabbi pilih warhamni wajibunni warusukni warfa'ni wahdini wa'afini wa'afu'ani. Itu tak ada. Kalau tak baik iya tak ada. Sebab kita kena beradu tahiyah. Rabbi firli. Itu tahiyah. Warfa'ni warhamni wajiburni warusukni. Rabbi pilih warhamni wadu tahleh. Rabbi firli wadu tahleh. Tidak apa dosa bagi. Tak ada buku dah. Kalau ia mutakan ni tak ada kalau gaji kau pula. Apa ada bila ni? Warhamni, mengesiamlah lah Tuhan kat aku ni. Kalau boh ya. Kata nak boh ya, warhamni, wi rahmat olehmu akan. Maaf, oh tak ada. Punah tabi, punah tabi. Kena jungi, kena gaji ya lah. Kalau surah Yasin lah. Wa nufiqa fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina yaqdanna boleh dua kali tu bawa talak kalau min marqadina haza tu aku tak nang tak leh panggil mak tabi situ duduk lerong-lerong puluh baca wi panye sekodah satu oleh dua harakat min marqadina haza ah tu seketok. Jadi waktu mimbar kau tidak hazam, jangan-jangan. Waktu tak nunggu dia panggil. Pak mak kau beriswa lagi boleh panggil mak gapo belok. Belok tak ada sini dah bengur peso lagi. Lagi tu dia tabir kali dia tino sendiri. Tak, dia tanya lah. Baktif gak gila tu. Lagi mana? Soal lagi. Ha? Soal lagi boleh panggil mak asli. Dekati asal tu. Mari pasal sehingga pawel ni. Maksudnya puasa. Ha, puasa. Tadi mak asli. Gapo mak asli? Mak asal tidak lupai jalan. Ya boleh di sekali ya. Boleh panggil juga. Tapi dia kita kecek mak asli. Ya kena erok ke mak asli lah. Hari ini boleh panggil mak asli. Mak asal tidak lupai jalan. Tak suka mak mutasri, mak wajib. Kena lupai hamzah. Haa tu. Patah mak mutasri weh. Lagu mana mak mutasri? Kerana harah mak dengan hamzah. Duk lima dalam. Qul ya ay ya tu arah mak ya alif hamzah duk lima pada ayu yang pecah tu nama mumpasir noh lai kau tu padi di mak mumpasir ni pula kau sukri boleh panggil mak jaiz bapa boleh panggil mak jaiz harus kita baca satu alif dua harakat qul ya ayyuhal qul ya ayyuhal kafir tak apa tak tapi kena kecek mak jaiz lah. Ah, pilih nama dua. Pasal lagi boleh panggil mak far'i karena pecah jawengnya pada mak asli. Supaya mak wajib dengan mak mutasir. Mak wajib ni wajib kita kena baca lebih pada satu alif. Iza ja'a nasrullah. Kalau iza ja'a nasrullah satu alif dosa ditajwid sebab nama mak wajib. Nah, nama mak wajib. Pas iza ja'a tu boleh panggil mak mutasir. Mak apa? Kerana harah mak dengan hamzah duk lek limuh tullo. Masa napa lah ya? Gelak ke mana kau tengah kau tengah ni. Biar waktu ya. Kau teh gerak je kita tak bego. Dia dah bego. Masa napa lah tu? Heret juwi sikit tu. Tu tak heret kau sorah lagi. Kau luka pening lagi. Tak luk situ mazuk itu. Majuruh situ tak luk situ. Nak tangkai situ. Ah, kau luk ngai. Kau tu ngai hal tu tu. Pak juwi pun ngai dekat dah. Alah kulihat. Jangan tak ngaji. Kena ngaji lah. Nah, mengaji ilmu Tuhan ini banyak. Nah, begitulah di antara. Ya, terdengar fikiran jiloh. Kama dia pada sudah mengertikan kita. Dan beza akan hukum akar. Daripada hukum ada. Nah, pasti kita kena ngerti lah. Kok mana hukum akar, kok mana hukum ada. Takut dia semabu pula. Hati akar fikiran belakang tu. Hukum akar, mana hukum-hukum tu apa? Keputusan yang bahasa tu baik pada otak kita. Itu hukum akar. Hukum ada. Hukum yang keputusan adat biasa.
Tapi siapa yang jadi hakim? Kita juga orang berhukum tapi dengan tilik kepada dia. Gapo wonyo tebiknyo. Tu wajib ada. Cik mak yang tak aku makan kafe 3 kali tak jadi gua tidur, besok 3 kali makanlah. Boleh panggil kata cik mak makan kafe wajib tak jadi gua. Sebab besok cuba, tu be buat ada. Hukumnya besok kita mari tilik kepada benda ni besok berlaku lagu ni. Tapi siapa dia jadi tu hakim? Kita juga hakim kelaknyo. Tapi sok mukim pada akal boleh jadi. Wonyo nak buah rokok ada ada apa-apa eh. Ha, dah jadi betul. Pasal lagi hukum syarak. Gapo hukum syarak? Hukum yang masuk keputusan mari daripada Ilahi daripada Allah Taala. Itu hukum syarak. Ha, yang tiga ning ni kita kena pandai beza. Pas hukum syarak tu dik lok limo. Hukum akal tu dik lok tiga. Ha, hukum adat tu dik lok empat. Ha, lok lagi dalam tu pula. Hak tu dah malah-malah. Baik sah ngaji wa amal lah sini. Ha. Ngaji banyak tak ada beda. Wa amal banyak ada beda. Beda mana wa amal banyak? Dia tak tahu lah. Okay. Ha, yang ngaji lah orang yang duduk depan. Al-imamuhu. Dan al-ilmu imamuhu. Wal-amalu tabi'u. Ilmu tu, al-ilmu tu. Jadi tu ilmu. Al-ilmu bermula ilmu tu imamuhu. Tu ilmu. Duduk depan lah tu ilmu. Ada kata ilmu duduk belakang makmu duduk depan? Ada. Tu Nabi kata. Wal-amalu tabi'u. Dan bermula amal ni ikut. Soalan kata. Amal ni makmu. Sampai makmu sudah turut tu ilmu. Pak kita lalu dipukul dia. Tak pedah ngaji banyak. Amal lah pedah. Ha, tukarlah. Tukarlah Nabi dua ayat. Ha, dia tak ngaji tu baik boleh. Keri kau ni. Dia masa nampak uang itu. Ya. Ha, dek. Hati kita sama semula lah. Ini pula takut tak ada sebuah lagi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, kitab Kasbulawiyah mukanya 22. Dah, baik. Dia katanya dan at, apa nama ni? Dah, dan atas khabar inilah yang diwayak pada Mansur Ibnu Ammar. Dah, dia katanya berkata ia yang Mansur apabila hampir mati hamba itu terbahagilah kepada hanya atas 5 bagi. Dah jadi seorang ahli ulama masuk sahabat Nabi lagi dah ni. Dah, mana nak royak tidak orang tabi'in. Ahmad bin Mas'ud ni salah seorang orang yang alim. Dah, maka dia kata bila seorang mati dia bagi tu 5 bagi. Ah, baru kita nak royak cara asetek tipu nak cabut imej. Payah orang kata ini sikit. Mana kata 5 bagi? Pertama, hartanya, harta seorang nak mati itulah bagi segala waris. Ah, orang tak ada sikit ada gapo lah. Bak bila mati pak seorang nyawa tu pada badan, harta tu yang gigih kata netia lah. Walaupun pak kata aku tak uwi ke anak sulung harta aku. Kalau ku mati mu ingatlah aku tak sewi, tapi kalau mati ya jadi kau tu. Sako-sako ni gapo orang panggil sako ni benda paksa. Yang gigih kata netik lah. Ku cawa lipak dia tu heboh. Heboh dia di pinoh milik tah dunia, kau tu bawa tak boleh. Boleh kata tawi, 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 dia kena boleh. Saka dia pergi atas jalan paksa punya lagi. Mengerasi yang dia panggil. Dia boleh. Ha, tak ada kecek dah bila mati paksa dia. Saka tu dia kena boleh kepada si orang yang makan saka. So, dan yang kedua dia kata roh dah bagi malakul maut. Roh tu dia cabut dengan tubik. Ah, dah dengan tubik. Maka tu kita kena terima lah. Kul yatawafakun malakul mautin lazi wukila bikum. Dia kata dia suar jadah dah. Bukan kata malakul maut tu tua tu dak tu he wakil wikriyo. Mukata lah mama. Dah, apa ni tu wakil le yang ambil nyawa duduk pada malakul maut. Mua yak mua tahu. Dah, tapi adalah suhair pada aku. Ha, maka dia mati saat ni malakul maut mua tu bik nyawa. Maka mua tu bik nyawa dia sakit juga rohnya. Jejuk kaki sampai di kepala. Ah, sakit ni. Ha, Nabi duk minta no'o, minta no'o ni. Dah, Allahumma ini ala wa maratil maut wa sakaratil maut Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni bir rafiqil a'la. Tu hak panjang kalau pandak ambil dua patah ya. Tolong bini kita dak sakit, tolong anak kita dak sakit, saya kita dak walte. Hak baca Yasin bacalah keri. Hak ni satu bagai yang Nabi bawa. Nabi yang mati yang ikat kepala kata riwayat yang sakit dan kepala. Nah, dan sambil tidur-tidur ya bangun. Ia kata wahwa sakaratul maut. Esok kata Nabi bila yang mari sakaratul maut.
Dah, di depan Nabi itu ada satu kodas yang satu Mekah. Dalam aku di depan Nabi. Nabi saat itu apa nama yadukulu? Dah, yadukulu yum Nabi kodas yang Allah tangis di kandai pada Mekah. Itu katalah dia. Ya Allah pergi tangis saat itu. Sambil ya Allah masahu wajihi ya sapuh ke muka dia tu. Mari. Dalam ya sapuh tu bengong, ya baca pula. Allahumma inni Tuhan, tolong olehmu akan daku ala ghamaratil maut wa sakaratil maut, masa ketika aku mabuk mati dan sansara mati. Minta oleh Tuhan jangan sakit. Ni Nabi yang ajar, ni bukan yang sekarang yang ajar kita. Ni sebagai hadis sahih riwayat Tirmizi yang ambil pada Aisyah. Aisyah riwayat benda ke banyak sahih. Bukan Nabi mati di atas rumah Aisyah. Itu boleh kita nak amal tiga patah. Pakal nak apa aja sikit. Waktu Allahumma gfirli Tuhan mu'apulah dosa bagiku. Warhamni mukasiyablah lakaku. Musayyalah Tuhan kaku. Dan musayyalah aku kusni dalam serga mundah Tuhan. Oleh dibakia Tuhan fa'al hikmi wa'al hikmi. Hubung oleh mu'akan daku ni. Muhubunglah aku ni. Hubung dengan siapa dia? Bil rafiqi a'la. Dengan saya yang paling tinggi. Bukan dengan puan rajakan jawab. Bukan dengan naik. Bukan dengan naik apa. Bukan dengan tuk menik. Bukan dengan tuk imen. Tuk kotik tuk bila. Hubung dengan saya. Hak kata ulama. Bil rafiqi a'la. Saya yang paling tinggi siapa dia? Allah dengan malaikat. Nak hubung rohku dengan demon. Nabi malaikat tu bantu. Nabi Allah Ta'ala ambil wakilwa. Gitarah. Gitarah tepat. Si pendek hak baik. Lepas tu. Eh, tu mau boleh apa? Kalau kita baca kebini kita tu kadomes kita ni orang belok. Apa boleh orang lain? Nah, kita kalau baca kau kata Allahumma in ha, gitu ka ini tu buh buh ha. Kalau minta bini nak baca kau tu lagi Allahumma in hu pemaya maya lah. Hu tu bakal kau tu lagi kita. Kalau jatuh hu, kalau tina ha, kalau kita sendiri Allahumma inni. Kalau kau bini kita, Allahumma a'inha. Kalau asal kutuk laki bini nak baca, Allahumma a'inhu. Eh, kena baca, kena baca. Tak ada dah. Win-win tak ada mana, ya tak say dah situ. Win kebong, ya tak say dah. Win mah, tak say dah. Nak gapa, mudah cabut. Ya nak tu. Tak tanya anak-anak orang. Hanya setengah pada doa yang para Nabi kita bawa Muhammad. Orang nombor satu dalam makhluk. Okay. Hak Yasin, Yasin ni. Hak ni setengah daripada. Terbaik tengok yang kedua pula. Yang ketiganya pula daging. Dah bagi ulat. Daging-daging tu. Lepas tanip mak. Sambil orang panggil orang gemuk-gemuk tu. Ulat tu mecah dah dalam kubur. Cak-cak-cak-cak. Apa? Gemuk. Duk sipai gemuk nanti nak makan dalam-dalam. Walaupun lah tanah ulat ada. Ada. Tak ada gapo-gapo. Sambil hari dua minggu. Dua minggu masuk puluh hari kata riwayat lagi tak ada. Nak no, riwayat kata roh dia. Roh si mati mari tengok mayat. Ya jerit. Ya terinyok. Belah tengok. Tubuh dia makan di hulah. Apa tengok dia mampus tu? Terinyok. Selama kini kita duduk sayang dengan badan kita nyamuk ketik. Butir rata pumbak jawab kita bubuk. Nah, siapa kita kata nyakit jagak. Nyakit gapo cuci lah muka licin. Pemozek dah muka. Cium, cium. Nah, oh tapi hitai hati hitai tak cara hati. Tapi matilah akhirat esok. Belah tengok roh teriak. Saya kau badai duk makan di hulak. Tangan ni ya aku nak saya selama ini. Jadi rezeki hulak ya. Nah, hati sini kena timur. Kena menjamlak lah. Kena pergi kawan apa hari? Ya apa? Tak apa, tergi dengan gerah ni pula. Nah. Dia kata tak ada gapa lah. Hak ni haruf. Dah. Tak ada gapa jadi makan di ulang. Dan yang keapaknya tu le bagi tanuk. Lama-lama habis daging di badan makan di ulang. Tulai tu hacur dalam tanuk. Kita kena jomrah. Ya benda tu yang jadi pelaku lagu tu dah. Ada gapa adat dia. Malaikat kalau tak hacur so kat berung. Haji Buzanak duduk di sub hujung tulai lebih. Ada orang tu tak hacur. Halo. Cari tak temu dalam tanuk. Orang tu tak hacur buat sukri. Orang hacur habis. Hacur habis. Nah, jadi tulai tu kena makan di kena hacur dalam tanah. Kena jomrah. Kata apa Ahmad bin Ahmad so bin Ahmad Salih. Sampai ketika ni lah kalau kita masuk dalam kubur pak tu. Assalamualaikum ya darakal mu'minin. Wa inna insya'allahu bikum. Lahikuna panas alullah. Panas alullahu lana.
walakumul afiatan. Ni salah kubur. Kalau kita jakoh gi boleh 3-4 jakoh, kita baca pula. Allahumma rabba hazil asadi al-baliyati wal-izomin nakhirati yang kulik yang tulik hacul le tanah. Ha, kita dah baca dah. Ha, dah ya hacul le tanah. Adukil apa? Allahumma rabba hazil asadi al-baliyati wal-izomin nakhirati allati kharajat minan dunia wahia bika mu'minatun alukil alaiha ruha minta wasalaman minni. Kita minta wimayak tu selamat, kita minta kita pun selamat juga. Baca hal ni lepas sukri kata riwayat pada Syaibah. Abu Syaibah yang ambil pada Hassan. Hassan ni anak cucu Sayyidina Ali. Anak Sayyidina Ali, anak Fatimah, cucu Nabi Muhammad. Kata di dalam riwayat, Hassan ni rupa dia serupa dengan Nabi Muhammad. Tak bertukar langsung. Tak ada lari langsung. Haa, tu dia. Ya Abu Syaibah dia ambil pada ni. Siapa dia amal baca ni masuk kubur, orang ni akan apun dosanya jok di mati Nabi Adel siapa kelani. Bila orang banyak anda tak tahu bela. Apa dah? Nak tak bela? Eh dah. Apa namu? Nak kan? Nak kena buat surat kau payah ni ni. Punya kau terbelik ni ni. Ya kubur malak pada kamu ya kena orang ada. Sebab ya tunggu pakak kamu lah. Haa pakak kamu malak nak adak dia berhua kara ni. Palpah dia ni lalpa kita nak baca apa pun. Ya tamu jangan tinggal assalamualaikum ya darakal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahibuna pada sallallahu lana wa lakumul afiyata. So pajale 2-3 jakah masuk dalam kubur. Allahumma rabb hadhil ajsadi al baliyati wal izam min akhirati allati kharajat minad dunya wa hiya bika mu'minatun akhiralina ruha minka wa salaman minni. Ah temannya tu dah masa boleh ingat dah. Tak tahulah, Allah mata Rabbi tak ingat lagi tu. Nak tu ayah dengan atu tu. Doa ni jangan ad-doa wa ibadah. Doa ni satu ibadah dah. Walau tu hati mu tak timu jadi kalor dah. Kita ingat asal tu sudah. Tarukul doa maksiatan. Tinggal doa satu dilakon dah. Habis jangan tinggal. Pada orang sejak ingat dah lah. Ingat lah. Ingat terang lalu lah. Hak aku terang, saya tak dengar dah ni. Ah tu dia ayat we dah. Pakal tak dengar, tak ingat doa sejek, masuk tubek doa selipat, nak ingat ni berat sikit ni. Ah sebab dia orang pergi hari ye. Doa hari ye masuk somo, hak dia orang mati lama sekali kita pergi kubur. Lagi tapi padilah yang besar. Ah tengok sikit lagi. Daya kelima segala amal kebajikan bagi orang yang dinyanyoki. Allah, kita ada buat ngaruk demo, ambil barang demo, kata demo, ngupak demo, ngacung demo. Mati sesok kalau kita tu kena boleh kau kita orang. Hak orang kita buat janji kau orang. Nah, makan barang demo, kata demo, ngupak demo. Kita tak ada minta maaf, mati sesok. Maka kalau kita tu, dibayar harga kita duk ngupak dia. Bayar harga kepada kita, duk ngacung demo. Sabit adalah kitab Mihajul Abidin. Kitab Tasawuf Ibnu Ghazali yang diterjemah oleh Syekh Daud. Ya terena ada seorang dalam tu ya terena. Dia kata kalau ku nak ngupak, baik ku ngupak komik tu. Ah, tu bahasa kita lagu tu lah. Tapi lorak kita kecek baik lain. Dia katanya kalau ku nak ngupak, baik ku ngupak komik tu. Gena? Karena mek ku duk belah ku, duk jaga ku, duk wiri-wiri kat ku, duk ngasuh rohani ku. Dah, ngasuh lagi apa jismani ku. Pahala ku baik ku komik tu. Ada duit demo. No, ya fikir tu. Ni kita buat kalau mengaji tak ada beradu baca lagi sedekah lagi ngupak demo tak ada apa. Sebab demo dah. Ah, dah. Tu nak royak pakai boleh demo sampai je kena berik-berik hati. Ho nak jadi benaso ke kalau kita pergi demo, mengacung, mengupak. Ni tak ada rayanya waktu tupak tambah hujan tak leh motau. Nah, selalu dah kena berik-berik hati we saya we duit kita nak pergi demo kulukuk kita saya dah. Ni palo ni nak pergi demo ni. Ah, siapa tak kata tu we musnah sini? Ya, yang kelima ni amal kebajikan kita, amal kebajikan kita bila kita tu ada wak nyanyo, kau ge amal ni kena. Sudah ada Allah bukan ternati orang asing berom. Bini kita pandai dah. Anak kita tak apa dah. Anak jahil, bini jahil. Anak itu bini tak tuduh aurat tak ada kata apa. Bini mengumpat tak ada lari apa. Dah, benda tu esok-esok bab bini kepik nak ikut neraka, Tuhan mungkin tunjuk, mungkin tutup bela tak tutup laki ku. Boleh ku pakai kain kelubur halun tekak duk luar. Tok laki ku tak ada apa. Boleh betih ku duk luar sina betih. Tok laki tak ada lari apa. Aku duk ngupak duk kecek kocok minuh kocok bakar. Tak ada kata apa suka senyum tok laki ku. Ya sokong dah aku tarik berok-berok. Mungkin minta dia tu.
Memang dia terdosa dah yang mupak, tapi kita salah untuk lelaki kena tunjuk ajar bagi bini. Tu berat nanti belakang tu. Sampai Nabi kata, awal sekali tutup belok. Bukan Nabi ada setengah lama kata, tutup belok awal sekali di akhirat ada setengah riwayat. Tak lain tak bukan batal golek hodok hidup kita siang malam belok. Kita dah kata belok, pacuan ni, dah, ayah ni, atau potik, berung, atau sukeri tutup belok kita nak kata dia. Dok, kau awal sekali bini dan anak tutup kalau jahil, bukan nafkah kita oleh. Allah. Ada kabar dah menata bengang, menata gila, mubuh duit aku lepas tak malai. Wak beli garai tak malai, wak beli berah tak malai. Duit-duit aku beli baju tak malai. Sudah, pakai ibuih lalu dah. Hari kita kena terima, kata dia. Dan lagi, kata dia lagi. Dan setek itu bagi mendagangkan ini. Setek hijau-hijau nak ucap ini. Habis learning tu bengang. Ya tipu kita tak wih ngaji. Ya tipu kita tak wih semaya. Ya tipu kita zina mabuk. Ya tak puas hati lagi. Kau yang nak jadi sujud, yang nak bersujud, yang puas hati dia, yang nak tipu, yang menangah ke imej cabut, jangan nak percaya kau Tuhan. Nah, apalama kafaraqala inni bari'um minka. Dia kata bila menjadi kafir dengan Allah Ta'ala dah, mutasah dah sepuk aku, aku tak sih. Aku tak ada jangkau, aku nak tipu, jatuh agama ya. Falamma kafaraqa, bila berlaku dah kafir, qala inni, sesungguhnya aku ni anallahu rabbul alamin, aku takut Tuhan juga. Ha iya aku takut, tapi dia nak tipu, nak widuk sekali dan ngaku dengan dia. Ha ni ayat setan. Qada ada zina, ada mabuk, dia tak puas hati lagi, tak kafir lagi. Ha dah. Ha sahabat saya kata, menanggal ke email ni setan tu kedek tu. Saka boleh ke anak? Ulak makan di daging, apa ulak makan daging, tulis hati oleh tanah, saka apa nak, amat kebajikan boleh pada kita, orang yang kita buat nyanyi. Ada apa? Hakson ni lagu mana? Lalu dia kata lagi. Berkata ia, jika dibawa, dah, jika dibawa oleh waris dengan harta Tuhan roh, ia, kita kena terima. Bila mati pak sore boleh saka kau waris, kena terima tu. Dan jika dibawa oleh malakul maut, itu dengan nyawa, itu harus ia. Bawa mati pak sore, roh cabut di malakul maut. Terima tu. Dan jika ada makan di ulih ulat dengan daging, haruh ia mati pak tanilah kubur. Dah, ulat makan daging. Terima. Dan jika diambil oleh orang yang dinyanyi akan amat itu, haruh ia. Bila seorang kita duk ngupak, duk ngacung, mati esok kita tak taubat, amalan kebajikan kita wui bayar kepada orang hak kita duk ngupak, duk ngacung, wak nyanyi demo. Terima. Ayat tu lagi. Ya kata ai mudah-mudahan kau. Ha ni dah. Hai ya tak yo. Dah hey mudah-mudahan. Temu dak kiri tu. Kamu tak temu kita nak cuk dah. Tak temu lagi pada. Ada dua orang dah, kita tiga dah. Baru ni kau mula-mula tu 19 ke 20. Tak ada lah. Lagi boleh 3 4 minggu lagi tak ada setahun kat bosol. Tak ada. Kita dah taruh rumah tu. Lah rugi je. Wah, setahun kali berat benar berkali ni. Pak buka ada depa. Ya tegana, ya ta mudah-mudahan laki ronyo sete. Dah, janganlah menanggah ia macam menanggah jangan meninggal. Meninggal pun tulis lagu tu juga. Menanggah ia sete dengan ini. Dah, bila tu pada ketika hidup, pada ketika hendak mati. Hak Nisa kata Musa ni mudah-mudahan mu jangan wi lah Nisa. Hak lain mu kena jomlah tak ada gapo. Harta boleh ke anakmu. Dah, daging mu makan di hulak le kubur mu. Timo tak ada apalah. Tulis mu hancur lebih tanah tak ada apa. Kalau mu sikit banyak ambil dia orang buat nyanyi tak apa, tapi hak ni mu jangan bu. Hak ni so kata setan kata apa nama ni? Nah, Abu Mas'ud saat ni kata Ammar bin Mas'ud kata hak ni mu jangan bu lah. Alangkah ya kata. Kalau alangkah lah cita-citanya ha. Ha deh. Alangkah ya kata baiknya cita-cita baiklah. Kan bak maka kerana lah. Maka yang ni kerana bahawasanya adalah bercerai daripada agama. Ha deh dengan mana nak royak katanya? Dah harta diambil diwaris tak ada gapo lah, tapi hak nisanya jangan bercerai pada badanmu, wi boleh ke Allah Taala mana mati biar dalam ni. Ha dia kata dah. Maka bahawa cerai ke nyawa bagi jasad itu tiada bercerai dengan Tuhan, tak ada gapo lah. Nyawa je cerai becek dengan kita. Daging kita pun becek dalam perut ular. Tulang pun becek daripada kita jadi bajaran. Tak apa, tapi so imanmu jangan becek dengan Allah. Arti nak wi kekal dengan la, mati dalam waktu. Nah, Nabi kata lagu mana? Man mata siapa-siapa dia mati, wa huwa ya'lamu pada hadiah tu yakin dia cerah Allah ilaha illallah, akan bahawasanya tiada ada Tuhan malaikat Allah.
Qalib dakhala al-jannah, nescaya masuk syurga walaupun dosa penuh bumi kali pun. Sebab apa? Matilah ini. Ha nawi ada hak ni. Nah, ha tu dosa tu nanti Tuhan janji seksa akhiratlah dan sebab dia berjanji. Nah, ha sampai kata bila matilah 25 ni tak ada gapo-gapolah. Ha dah. Apa tu? Hak soleh kata man mata apa nama man kana akhiru mala man kana akhiru kiru man kana akhiru kala la ilaha illallah dakhala al-jannah wajab al-jannah. Siapa digesuk dengan akhir kala la ilaha illallah, hak ni wajib syurga. Hak ni kata wajib syurga ni masuk syurga dengan tanpa hisab. Yang gesuk dengan la ilaha illallah, alih kecek. Hak ni masuk syurga dengan tak ada kira cara dah. Terus kalau dah. Ha deh, habila yang dosa banyak tak semaya tak baik tapi mati dalam ini, hak ni syurga harap pada sebab mati dalam ini. Asabik si kata muson ni, deh, janganlah wicera dengan Tuhan, hak ni mana bersuh berimeh dengan Tuhan jangan cabut. Ha, kalau kita tahu, maka bahasanya berdiri yang mendapat. Dah. Bakpa tu, boleh suruh hidup, bercek dengan Tuhan. Ha, dah, berimeh dengan Tuhan. Maka yang ni kerana pula. Maka yang ni kerana bahasanya berdiri yang tiada mendapat sore itu, jauh dan rugi. Oh, kalau orang mati, pak tak ada imeh, tak orang dok bantu yang tak sabar dah. Kambing lembu kubar kita taruh 30 ekor buat hari 7 tak sabar dah pala sebab dia tak ada putuh dah ibarat mudah-mudah kalau kita kecek tak kipah dia nak hidup dia nak ada api dia api apa tengok senyap ha tak usah dia pakat lah kipah 6 juta pun tak musing dah dia api tak ada apa ada ilah ni pun lagu tu lah dia email tak ada tak usah dia mengatik tak sabar dah ha ni habis-habis kena kejak seorang email ni dah kalau ni bapak kata buat pala tak sabar kalau orang mati ni orang mati hak cabut email. Tak usah duk baca, tak usah duk ngatik, duk segar orang hidup lah. Suku boring dan sutino. Haa, ada duk apa lah. Haa, habis sini, dia kata sini. Nah, bila pak mati tak ada imej, tak boleh dah orang nak bantu, orang nak baca apa, tak sabar dah kalau. Haa, sahabat sini nak takut lah. Haa, takut maksud kita nak mati dalam imej lah. Haa, habis itu dah. Haa, patut semula lah pulak. Faslum pada menyatakan, dah, seruai daripada langit. Ketika orang nak mati langit, duk kecek lagu mana, enggak orang nak mati. Haa, nak masuk bak ni pula. Hak bak kita ngaji lepas dah sebab ni. Cara setan nak tipu kan. Ketika nak mati. Haa, ni bak yang kita nak ngaji masuk akan datang. Ketika orang nak mati ni. Langit duk kecek lagu mana. Haa, atau bunyi seru yang panggil daripada langit. Ketika orang nak mati. Lepas tu, kita tak dengar apa. Nah, belok dah. Haa, tapi nak boleh dengar. Kita nak royak dengar hadis yang royak ini lah. Baru kita bawa takut nak banyak amal ibadah. Ha tu lagu mana kita ikut di semula pula lah. Ha tengok dia pukul 11. Lepas tu surat wah dah tu. Dia royak dah nak kali malah gilih hamba buat hari surat tu. Sebab nak ingat bukan dak rena dak belah dak awak. Dak taruh mana? Atas tujing. Apa ada? Potih taruh mana? Lek kelambu. Motiyah. Motiyah dak tak wah lesung. Ha. Ha turutlah. Tambah ingatlah tak ada surat. Jadi buku kafe melah. Para, awak buku kafir lah puluh pagi pada. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Turutlah. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi nikmatika alayya. Wa abu ulaka bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Lo patakan nasi tak rok rasa apa kali deh. Allah kau sungguhlah kita rasa habis gerai dah berikan adab. Ha bila kita nak boleh ingat. Kalau ni baca 3 kali pas maya subuh, 3 kali pas maya ngorek, sego dok nanti dah. Tunggu dah. Raja istighfar orang panggil. Nah, kita ada arah lah dia mula puasa ni tak arah nak baca. Lagi dulu. Ha ni selawat fatah. Selawat fatah ni baca sekali umur hidup, mati dalam imej, jauh pada neraka. Pas kita nak pun lagi kat Peru. Nah, kalau kena sungguh sepengat ulama sebut lagu ni, pas tak nak tengok mana. Jauh pada neraka mati dalam imej, sehari duk kecek dah. Dia tak ada imej sutil, tak ada kecek dah. Habis dah. Ha baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ugliq wal khatimi lima sabaq wal nasil haqqi bil haqq
Ha ni balik kata tu dah. Wan nasil haqqi bil haqq. Oh. Wan nasiril haqqi bil haqq. Wan nasil haqqi bil haqq. Ha ni payo kita orang tua lah gitu. Nabi Muhammad seorang tolong orang yang sebenar. Ha tu. Tak sebenar kau mana duk lapi waktu baik boleh selega lagi. Duk jemur panah punya kita tempat gedung. Nabi dengan kita ambil terpuji dia ni. Wan nasil haqqi bil haqq. Nabi Muhammad seorang yang menolong perkara yang sebenar. Dia tolong sebenar sungguh. Ada nak duit seko habuk nak kita selawat dia ya. Hak di selawat patah ni Allah dah ni. Selawat pembuka air dia panggil. Wan nasil haqqi bil haqq. Kena tak sedap lagi tu getak tu. Baik, wal hadi ila siratikal mustaqim. Ha ni kokoh lagi ni. Wal hadi Nabi Muhammad seorang yang menunjuk wal hadi ila siratikal mustaqim. Nabi Muhammad seorang yang menunjuk jalan yang betul, jalan yang bawa pergi pada syurga. Tu sambut yang lebih sangat kita nak puji Nabi. Tapi tak nak pergi potih-potih duk jauh. Tak mari dah. Retina bunyi dah tak ada apa dekat retina tahu tu. Wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi lazim. Tak anjur-anjur patah-patah wikai lain ni. Pakal lebih ketah lagi mana? Wassallallahu ala sallam wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdari azim. Kalau baik tu kau tak boleh turun lagi, itu lebih ketah. Tu kalah itu wassallallahu ala sallina seko-seko. Tak boleh lagi turun lah. Habis. Pada doa yang tiga, doa terima kasih imi Islam tu yang bagi pada kita. Dia tak ada uwi belakang tu. Dan caru ni susawak nawarak jutandam surapun cateri kerusi wilai. Dia tak uwi betul. Jauh kau bengong jual tu, wika kau lepek, wika sukri, wika patu ilah, wika ambong, dah wika retin oleh tabi. Tapi kita terima kasih lah tu, heh. Dah ke? Pas mula sama sutarawi, bukan tak sendok tu. Tapi dia mati kan ada email itu buat kadem. Dah, pas tu jadi naik naik banhan sila pak aca, pak cak kai patana. Mati aja tahu kan bunga. Bukan tak sendok dia no, tapi tu kita tahu. Puai tawi, 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 tawi. Pamulah pun buang. Ada orang gunung main tu, cing-cing. Ketak nak kan budak-budak belajar tu. Mati, banyak tahu dah lah. Haa, puai tawi yang nak cekak. Ni dah tu hewi kita. Kena baca lah sekali, terima kasih. Haa, turut. Alhamdulillah. Ala nikmatil islami wal iman. Wa huma min azamin ni'am. Wa kafabihima minan nikmah. Habis. Pada hari pula doa baca hari Jumaat. 7 kali, 5 kali belah. Ubat mati dalam imej. Pagi tak apa, petai tak apa, tino jatuh, muda kecil besar, tak rok gagok, tamnai tak tamnai, dah. Jangan hidup, buka tu apa. Bukan buka, setengah pada setengah. Habis asal lagi baca. Dah. Ha, tu baik. Ilahi. Lasulil firdausi ahla. Wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubatan wa ufir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Oh, dia tak ingat benar ni. Menyemim ni belakang itu. Apa dah lah? Dia boleh turut sikit-sikit je. Haa, dia tak ada surat lagi tu lah. Lepas tu doa usah lagi. Doa ni kita baca 3 kali pas maya ngorek. 3 kali pas maya subuh. Wak somo-somo mati sesok sebenar-benar lah tu heredok kita pada hari kiamat. Nabi ambil tangan kita heret gibuh alas rego. Ha tu doa ya. Turun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Belah duk dekat dah tak bunyi ke. Oh ya. Mana we ingat kalau suka punya dirah sikit dah tu. Lah dah we dirah sikit sebut nama tu we dirah sikit dah. Ha tu habis ni rasul hak sultan lah. Sultan ni hadis Muslim. Lepas pada innaka hamidum majid nak nak kali kita semaya. Kita bawa lah 45. Sebab hari Nabi bawa. Kelimah yang tamu minta jauh pada neraka jahannam. Kelimah yang kedua minta jauh pada azab kubur. Kelimah yang tiga
minta jauh daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Kelima yang keempat, minta jauh daripada fitnah kejahatan dajjal. Ha turun. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ada pelik tu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi tahu misalnya kita di email kalau jadi makmum baca. Kalau dia tak ada panjang, pak kelima, tapi makna mula. Minta jauh pada neraka, minta jauh pada azab kubur, minta jauh dari fitnah hidup dan fitnah mati. Tengok kita ngaji dah kayak fitnah mati, sana sentai nak tipu tu. Ha, ni hubak yang duduk sini dah. Dan fitnah daripada kejahatan dajjal. Walau dajjal tak mari pun anak cucu dajjal ada dah. Siapa dia? Yahudi Nasoro. Minta tu yang jauh pada tu. Ha, begitulah pagi ni dah. Ha, lain-lain kali tak ada uzur pun, kita bersama pula. Cuma boleh buat hari surat tu. Dah kacau kan nak kali hari dajjal. Nak ingat bukan duduk ke mana dah. Dah, belah dah. Kata tak belah banyak mula. Apa bukan ingat doa ni banyak lagi doa. Nak tulis-tulis. Nah, dia boleh kalau umur kita 40, 40 doa ingat. Belah apa? 65. 65 doa. Kau 55. Ha, suka belah. Hanya tunggu umur boleh kita ingat dah. Ha, apa kata 70? 70 doa. Baru masa kata. Apa dah? 64. 64 doa. Ni ni umur 24, 24 pun tak ingat. Dapat tengok juga tu. Ada kacau sungguhnya boleh. Itulah. Wallahu alam. Ada tanya apa lagi? Buat Tino. Ha, wallahu alam al-Fatihah. Pak doa jimuk lagi, doa sambut tu laki lagi. Dah doa peluk tu laki, nak wih kasih takbir di dua. Ada belakang doa, kamu nak wih belakang. Ya ada ramai-ramai untuk saya tu lagi tu bini dua. Baik kata orang ni. Allahumma surah sudurana lil-Islam. Rabbi zinni muhabbatan lillahi wa rasulih. Kalau tu lelaki bunyi nak bini dua duk gila ke maya juga mereka bisa. Tayo elah, jayo. Klik kasih ke bini lalu dah. Tapi tak ada sampai situ kau tu lelaki klik di mana-mana. Kena hajar mula kita sambut dia. Sambut dia klik. Jangan tak sambut, hajar sambut dulu. Dah klik ayat pak sambut berapa apa? Alhamdulillahilladzi sallamaka. Wah tu dulu. Lama-lama ya jinak tu kita baca dulu pula. Insya-Allah kasih kita saya, kita ingat kita, nak duduklah kita semua. Pak nak dak reti nak bani. Nak pun tak anyuk pun dia malu. Dia malu terus lagi 04179 Nero. Pak Allah ya. Ha, pada wallahu alam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma zidna fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ihdin lana bisul khatimah wa la taqdim alaina bisul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma qul lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ij'alna min ahlil jannah wa la taj'alna min ahlin nar. Wa sallallahu salam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.